أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. Para jamaah Masjid Al-Ukhuwah Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kitab Tazkiyatun Nufus dengan tema mengenali asupan-asupan hati. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hati sama dengan diri kita. Sama dengan diri kita. Di mana kita memerlukan dalam kehidupan ini, memerlukan makan, memerlukan minum, memerlukan kesehatan. Karena pada diri kita ada hawa nafsu, di mana hawa nafsu itu memerlukan dari kita adanya asupan-asupan. Karena pada diri kita ada rasa lapar, ada rasa haus, ada sakit, ada sehat. Ini terjadi pada diri kita. Begitu juga pada hati kita. Sehingga pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang macam-macam hati, di mana hati itu ada yang disebut al-qalbus sahih, hati yang sehat. Ada juga hati itu jenisnya, yaitu al-qalbul marid, hati yang sakit. Ada juga di antara hati itu yang jenisnya al-qalbul mayyit, hati yang mati. Itu di antara jenis-jenis hati. Lalu hati yang sehat yang seperti apa? Yaitu hati yang senantiasa taat kepada Allah, yang senantiasa istiqomah, beriman, bertakwa kepada Allah, dan menjaga dirinya dari segala jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang demikian masuk kepada al-qalbus sahih, hati yang sahih, yang sehat. Ada kalanya hati itu hati al-qalbul marid, hati yang sakit. Nah, sakitnya seperti sakitnya tubuh. Ada sakit itu sekedar luka atau sekedar gatal-gatal misalnya, sampai kepada yang lumpuh. Nah, itu juga hati. Ada yang sakitnya sedikit, ada yang sakitnya sampai parah. Seukuran dengan apa? Seukuran dengan kemaksiatan yang terjadi pada dirinya. Jadi hati yang sakit yaitu hati yang di samping juga taat kepada Allah, tapi masih melakukan pelanggaran, seperti melakukan kemaksiatan,
baik maksiat yang secara zahir maupun yang secara batin. Nah, dari sini nanti sakitnya pun juga tingkat-tingkat sesuai dengan dosa yang terjadi pada dirinya. Ada jenis hati itu yang al-qalbul mayyit, mati, hatinya mati. Siapkan korinya, jangan menjauh. Ya. Hati yang mati yang seperti apa? Tidak ada iman pada dirinya. Tidak ada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa menerima nasihat apapun, tidak bisa menerima kebenaran apapun. Nah, hati yang seperti ini disebut al-qalbul mayyit, hati yang mati. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannam, dan sungguh telah kami jadikan bagi neraka jahannam itu katsiran minal jinni wal ins, untuk kebanyakan dari jin dan manusia. Jadi Allah menciptakan neraka jahanam itu disediakan untuk siapa? Kebanyakan untuk jin dan manusia. Siapa-siapa jin dan manusia yang dimaksud? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Punya hati tapi hatinya keras. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah dikatakan hati yang keras itu lebih keras daripada batu. Batu itu masih ada yang pecah, kemudian keluar mata air darinya. Itu batu. Dan di antara batu itu ada yang takut kepada Allah. Namun hati yang sudah membatu lain lagi. Sehingga dalam surah Al-Baqarah ayat 5 Allah mengatakan apa? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, ini ayat yang ke-6 ya. Ayat yang ke-6. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Nah, ini saya katakan non-muslim karena sempat ada yang gak mau kalau dikatakan kafir, apa, malu. Ya, mereka lebih suka dikatakan non-muslim ya. Gak apa-apa, non-muslim juga gak apa-apa.
karena nanti sama-sama masuk neraka. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang non-muslim, kata Allah, sawa'un alaihim, sama saja atas mereka. A'andzartahum, kamu beri peringatan mereka, am lam tunzirhum, atau tidak kamu beri peringatan, la yu'minun, tetap saja mereka tidak akan beriman. Itulah hati ketika mati. Orangnya masih hidup, tapi matinya hatinya sudah dikatakan hati yang mati. Kenapa? Karena tidak bisa dimasuki oleh kebenaran. Tapi kalau urusan dunia, urusan fulus, wah subhanallah, paling cepat itu. Kalau ngitung fulus, subhanallah, kalah kita ini. Luar biasa itu. Kalau urusan dunia, kalah kita. Tapi untuk keselamatan dirinya, dunia sampai akhiratnya, mati. Maka di dalam ayat tadi, di dalam surah Al-A'raf ayat 179, Allah katakan, dan kami jadikan bagi isi neraka jahannam itu kathirum minal jinni wal ins, untuk kebanyakan bagi jin dan manusia. Lahum kulubun la yafkohuna biha, mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tidak dipakai untuk memandang ayat-ayat Allah. Ini semuanya ayat-ayat Allah, para jamaah. Memandang di sini artinya memandang dan mengakui bahwasanya ini adalah kekuasaan Allah, dan kemudian ada rasa beriman padanya. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tetapi tidak dipakai untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka laksana binatang ternak. Balhum adallu, bahkan kata Allah, lebih sesat daripada binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi manusia, para jamaah, kalau sudah rusak, lebih rusak daripada binatang. Kalau rusaknya enggak terlalu parah, masih kayak binatang. Nah ini, kayak orang kumpul kebo. Nah, punya anak tanpa kobil tunikah haha. Lu enggak pakai kobil tunikah haha kok punya anak? Lu kan heran itu. Kapan kobil tunya? Kok tiba-tiba apa? Punya anak kan gitu ya. Makanya orang Jawa kalau ada orang tanpa kobil itu punya anak disebut apa? Kumpul kebo. Kenapa disebut kumpul kebo? Karena hidupnya kayak binatang. Kawin, kawin, kawin gitu. Kawin. Tapi ya cocok. Cocok. Lobangnya cocok. Makanya nanti punya anak karena lobangnya cocok. Ada juga manusia itu yang lobang gak cocok pun ditayar. Di apa kan bahasa Jawa ini? Lobangnya gak cocok pun digas. Ada yang mengatakan digas. Akhirnya apa? Dubur-duburnya sampai rusak semuanya. Kena HIV. Sampai ada rumah sakit khusus yang menangani orang-orang yang kawin lewat jalur belakang, lewat jalur anus. Coba bayangkan para jam, itu manusia. Hewan mana yang kawinnya lewat anus? Gak ada. Gak ada, para jam. Ayam gak pernah salah alamat. Kambing gak pernah salah alamat. Bahkan babi pun kalau kawin gak pernah salah alamat. Karena ketika salah alamat nih, gak mau dia. Oh salah alamat ini. Gak mau dia. Tapi manusia, wallahi, jalur depan bosan, jalur belakang digas. Itu manusia. Sekeras apapun binatang, dia tetap akan berjalan sesuai dengan instingnya. Tapi manusia, ketika keras dan semakin sesat, sudah tidak ada ukuran insting sudah. Kuburan tua dicaplok, batu dicaplok,
gunung dicaplok, ini milikku, milikku, milikku. Itu manusia. Makanya ada dua kemungkinan manusia ketika rusak. Humkal an'am, mereka laksana binatang. Balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Itulah manusia para jamaah. Makanya mari kita muliakan diri kita. Mari kita muliakan hati kita dengan apa? Dengan al-iman billah. Beriman kepada Allah. Karena manusia itu para jamaah, ketika sudah beriman kepada Allah, Allah angkat menjadi walinya, menjadi orang-orang dekatnya, menjadi orang yang dikasihinya. Jadi wali itu artinya orang yang dekat, orang yang mendapatkan perlindungan, orang yang dikasihi, orang yang dirahmati oleh Allah. Itulah wali Allah. Siapa wali Allah? Lihat pada surah Al-Baqarah ayat 257. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Artinya pada ayat ini para jamaah, wali itu ada dua jenisnya. Ada waliullah atau waliur rahman, ada waliyus syaitan, walinya setan. Jadi ternyata setan juga punya wali loh. Hati-hati ya, hati-hati dengan orang yang dikatakan wali. Jangan-jangan wali saya, wali setan. Loh, kenapa Ustaz? Kok dikatakan wali setan? Buktinya enggak pernah sholat. Orang enggak pernah sholat dikatakan wali. Berarti walinya siapa? Walinya setan. Ada orang kayak orang gendeng begitu, ngoceh di pinggir jalan, kemudian kadang pipis ngatar di pinggir jalan gara-gara dia anaknya ustaz. Wah, dikatakan wali. Katanya apa? Ini dia masih belum kuat ilmunya, nanti dia akan menggantikan bapaknya katanya. Kalau saya langsung bilang, ini bukan wali nih, ini gendeng ini. Nah, saya gitu katanya, ini gendeng ini bukan wali. Ingat para jemaah, waliullah itu orangnya sehat, taat penuh, dan terbaik dalam Islam. Itulah wali. Seperti siapa? Rasulullah. Rasulullah adalah wali Allah. Para sahabat, wali Allah. Para tabi'in dan murid-muridnya, dan yang ngaji kepada mereka, wali-wali Allah. Kita semua orang yang beriman. Loh, wali-wali Allah itu orang yang beriman, sehat, dan selalu bertakwa kepada Allah. Hanya saja derajat kewaliannya beda-beda. Yang seharian tadi infaknya 100 ribu, dengan yang seharian tadi 10 ribu, beda gak kira-kira? Ya beda, 100 ribu musuh 10 ribu beda, 10 ribu musuh 2 ribu beda. Yang seharian ini one day one juz, baca Quran satu juz, dengan yang cuma 5 halaman beda. Yang semalaman sholat tahajud 11 rakaat dengan yang cuma 3 rakaat beda. Nah, seperti itulah perbedaannya. Setiap hari perwalian kita berbeda-beda. Semakin banyak ketaatannya kepada Allah, semakin banyak ibadahnya kepada Allah, semakin tinggi ibadah kewaliannya. Itulah wali. Karena wali itu artinya orang yang dikasihi, orang yang dekat, orang yang mendapatkan perlindungan. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 257?
Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah walinya, pelindungnya orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang mengeluarkan mereka dari kegelapan, kekafiran, ilan nur, menuju kepada cahaya iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, awliya'uhumut tawud, para wali-wali mereka, para pelindung-pelindung mereka adalah setan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Mereka mengeluarkan para walinya dari cahaya Islam menuju kepada kegelapan, kekafiran. Ulaika ashabun nar, kata Allah. Mereka adalah calon penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Jadi sekarang baru tahu para jamaah siapa sebenarnya wali Allah. Makanya kenapa ini sering saya katakan, kenapa sering saya tegaskan para jamaah? Karena di Indonesia ini, paling tidak di Jawa ini, sering salah persepsi, gagal paham. Ada orang bisa punya kesaktian sedikit sudah dikatakan wali. Wali itu tidak harus sakti para jamaah. Dan tidak ada manusia yang sakti memang. Wali itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan taat kepadanya. Dan kemudian berusaha untuk istiqomah. Inilah wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para jamaah, tadi pembahasan kita tentang masalah hati. Artinya, mari kita angkat diri kita dengan al-iman. Siapapun manusia, keturunan siapapun, anaknya siapapun, kalau sudah beriman kepada Allah, maka dirinya terhormat, terangkat. Siapa yang menghormati? Allah. Allah yang menghormati. Allah katakan, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah pelindungnya, walinya orang-orang yang beriman. Siapapun orang itu, anaknya siapapun, orang yang paling tidak dikenal sekalipun, yang paling miskin sekalipun, paling melarat sekalipun, ketika beriman kepada Allah, maka tubuhnya, dirinya menjadi terhormat para jamaah. Makanya para jamaah, mari kita terhadap orang-orang yang beriman, hendaknya kita takzim, kita hormat, kita menyayangi mereka. Jangan kalau ketemu dengan orang non-muslim, klesam-klesam, tengku di pak. Kalau dengan sesama orang yang beriman, nyapa, nanditul. Jangan para jamaah. Hah? Kalau dengan orang yang beriman, penghormatan kita harus lebih para jamaah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ke mana saudaraku? Mau ke pasar, Pak? Iya, selamat ya. Mudah-mudahan dapat berkah di pasar. Wallahi para jamaah. Kalau yang miskin sering dikunjungi, bahkan kalau perlu masjid ini usahanya ke sana. Bagaimana orang-orang yang beriman, yang miskin-miskin, tidak ada yang bermasalah. Betul Bapak ya? Upayakan kalau bisa. Karena mungkin di antara jamaah itu ada yang sebenarnya karena takut ngomong, mungkin punya hutang yang tak sanggup membayarnya. Mungkin ada penyakit yang dia tidak berani bilang pada siapa-siapa. Sementara dia tidak punya uang untuk berobat. Padahal dia adalah kekasih Allah. Dan Allah uji. Allah menguji imannya. Paling tidak kalau masjid ini bersiap-siap diri, mengumpulkan kekuatan untuk itu. Sehingga tidak ada orang yang beriman di sekitar masjid ini yang kesulitan mengobatkan dirinya, yang kesulitan untuk mengisi perutnya. Kalau bisa sampai ke sana para jamaah, didata siapa-siapa yang ada di sekitar masjid ini yang statusnya kekurangan, siapa-siapa yang sakit. Lah kalau masjid ini punya simpanan kekuatan, masya Allah, itulah sebenarnya fungsi masjid. Di samping untuk ibadah kepada Allah, juga urusan kaum muslimin, urusan orang-orang yang beriman bisa dihandle oleh masjid.
Makanya kalau bisa masjid itu memang agak luas kan gitu ya. Ada ruang ibadahnya, ada ruang polikliniknya, kalau perlu ada rumah sakitnya, ada ruang pendidikannya, ruang konsultasinya misalnya. Kalau bisa, seperti itulah idealnya kalau bisa. Wallahi para jamaah, masih banyak PR yang belum bisa kita kerjakan. Sekarang masalah orang yang beriman, mereka adalah saudara kita para jamaah. Kita senasib di hadapan Allah, sama-sama beriman kepada Allah. Al-ukhwah al-imaniyah. Jangan memandang statusnya. Setiap orang yang beriman, mari kita hormati. Saya sendiri para jamaah, kalau ada orang yang beriman kepada Allah namun status keduniaannya di bawah, saya biasanya kalau menyapa kepada banyak orang, orang seperti itu saya sapa duluan para jemaah. Assalamualaikum, gimana kabarnya? Saya senangkan. Maksud saya supaya dia mengatakan bahwa aku orang yang beriman dan aku punya saudara. Insyaallah para jemaah, mudah-mudahan Masjid Ukhuwah bisa. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita muliakan diri kita dengan iman kita. Hati kita, kita imankan kepada Allah. Lalu mari kita pelajari tentang mengenal asupan hati. Asbabu hayatil qalbi wa aghdhiyatuhu an-nafi'ah. Sebab-sebab hidupnya hati dan asupan-asupannya yang bermanfaat. Di dalam kitab Tazkiyatun Nufus dikatakan, i'lam, ketahuilah, anna ta'ati, bahwasanya ketaatan-ketaatan itu lazimatun lihayati qalbil abdi, bahwasanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan penyebab-penyebab yang menjadi hidupnya hati. Jadi kalau kita ingin hati kita hidup, jadikan hati kita taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika para jamaah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahlus Sunnah terbesar setelah para tabi'in, yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Suatu ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal Islam? Apakah Islam itu wahai Rasulullah?" Qala, Rasulullah menjawab, "Al-Islamu, Islam itu an yuslima qalbuka lillahi azza wa jalla." Hendaknya tundukkan hatimu, tunduk patuhkan hatimu kepada Allah Azza wa Jalla. Wa an yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan hendaknya orang Islam yang lainnya atau orang lain secara umum selamat dari gangguan lidahmu dan tanganmu. Al hadis ini panjang hadisnya. Itulah Islam kata Rasulullah. Apa? Tundukkan hatimu kepada Allah. Mari hati kita, kita tundukkan kepada Allah para jamaah. Tunduk patuhkan kepada Allah. Jangan bantah Allah, jangan bantah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, kalau sudah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang ada pada orang-orang yang beriman adalah sami'na wa ata'na. Sebagaimana ayat berikut ini, yaitu surah ke-24 surah An-Nur ayat 51. Silakan korinya bersiap-siap. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا
ilallah. Idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkum bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Artinya, ayat ke-51 surah An-Nur surah ke-24 ayat 51 artinya sejatinya orang yang beriman. Ada pada surah ke-24 surah An-Nur ayat 51 di mana kata Allah, innama kana qaulal mu'minina, hanya saja perkataan orang-orang yang beriman itu, idza du'u ilallahi wa rasulihi, apabila mereka diseru kembali kepada Allah, kepada Al-Quran, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya, ini kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, liyahkuma bainahum, agar memberi keputusan hukum di antara mereka. Apa perkataan orang yang beriman yang sesungguhnya? An yakulu sami'na wa ata'na. Di mana mereka berkata, aku mendengar dan aku taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Inilah mukmin yang sebenarnya. Apabila diseru kembalilah kepada Al-Qur'an, kepada Allah, kembalilah kepada al-hadis, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman itu ciri-cirinya apa? Sifat-sifatnya apa? Sami'na wa ata'na. Pokoknya kalau sudah ada keputusan, oh Al-Quran surat sekian, ayat sekian, yang menyalahkan kita atau memerintah kepada kita, oh dalam hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Tirmidzi, riwayat An-Nasa'i, hadisnya sahih, yang memerintah kepada kita atau yang melarang kepada urusan kita, maka kita yang beriman, apabila kita mukmin yang benar, tidak ada lagi pilihan bagi kita kecuali sami'na wa ata'na. Itulah mukmin yang sebenarnya. Kenapa? Karena di lapangan para jamaah masih banyak orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah, tapi ketika diseru kepada Allah dan Rasulnya masih ngeyel. Banyak sekali alasannya ini dan itu. Alasannya kerukunan kampung kah? Alasannya apa kata orang kampung? Ini kok dalil yang dikuatkan kok apa kata orang kampung? Orang yang beriman tidak boleh mengatakan dalilku apa kata orang, tidak boleh. Dalilku apa kata orang kampung, tidak boleh. Dalil adalah qala Allahu taala, qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Itulah dalil. Ahlus sunnah wal jamaah adalah suatu kaum yang komitmen kepada Al-Quran dan Sunnah, digigit dengan gigi geraham. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah kenapa? Hum al-mutamassikuna bil kitabi was sunnah. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kuat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa mereka? As-sahabatu, para sahabat. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan siapa saja yang mengikuti jejak para sahabat dengan sebaik-baiknya sampai hari kiamat nanti. Makanya mereka disebut ahlus sunnah karena komitmennya kepada Al-Quran dan Sunnah. Lah kalau ada orang ngaku ahlus sunnah tapi setiap hari berbau menyan, ini ya bukan para jamaah. Ahlus sunnah kok
gaweane bakar menyan ini. Hah? Ibu kan ahlu sunnah itu. Ada ahlu sunnah minta berkahnya kok ke kuburan. Waduh, ya salah kaprah itu para jamaah. Minta berkah itu kemana? Ke atas langit. Kepada siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Minta sembuh kok akhirnya di Solo. Lah kok sembuh, minta sembuh kok di Solo? Gak ada para jamaah. Wallahi. Makanya mari kita masuk Islam tuh jangan hanya di pinggiran gitu ya. Belajar benar. Pahami Quran dan Sunnah. Yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kaum muslimin yang benar-benar berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan itulah makna daripada dua kalimat syahadat kita. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat yang pertama, ashadu an la ilaha illallah, aplikasinya adalah ibadah kita harus ikhlas karena Allah. Syahadat yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, aplikasinya adalah hendaknya kita komitmen kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kepada Allah harus benar-benar ada dasarnya. Rasulullah pernah mengajarkannya, pernah menyuruhnya. Jangan sampai kita beribadah tanpa ada hubungannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ada hubungannya dengan Rasulullah, maka tertolak. Nabi sudah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Rawahu Muslim. Siapa yang mengamalkan suatu amalan di dalam Islam ini yang bukan perintah kami, gak ada dalilnya. Cuman apa kata orang sebelah? Ya, orang wetan kali begitu, orang kulon kali juga ikut-ikutan. Loh kok kulon kali etan kali, cak? Dalilnya apa ada seperti ini sekarang? Banyak itu. Ya. Maka apa kata Rasulullah? Fahuwa raddun, tertolak. Nah, ini para jemaah, maka hidupnya hati dengan ketaatan-ketaatan. Hidupnya hati dengan ketaatan seperti apa? Luzumut ta'ami wasyarabi lihayatil jasad. Seperti jasad ini memerlukan makanan dan minuman. Kalau tubuh kita memerlukan makanan, memerlukan minuman, memerlukan obat-obatan supaya sehat, maka hati kita juga memerlukan kehidupan, memerlukan kesehatan. Dengan apa? Dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Ati'ullaha wa ati'ur Rasul. Lalu apa sekarang yang menjadikan hati itu sakit, bahkan mungkin sampai mati? Karena hati itu mirip jasad ini para jemaah. Sebagaimana jasad ini ketika kekurangan gizi, kurang makan, minumnya kurang bagus, pola makannya jelek, maka menjadi sakit-sakitan, bahkan sampai lumpuh, bahkan sampai mati. Sama dengan itu. Lalu kemudian, apa yang menyebabkan hati itu sakit atau sampai mati? Di sini dikatakan wa jami'ul ma'asi bimathabatil at'imatil masmumatil lati tufsidul qalba wala budda. Semua jenis maksiat, maksiat apapun yang terjadi adalah seperti makanan yang beracun. Makanan yang beracun yang kalau diminum maka tubuhnya jadi rusak atau bahkan jadi mati. Allati tufsidul qalba, yang dapat merusak hati. Itulah maksiat. Maka mari kita berusaha untuk tidak bermaksiat. Karena maksiat itu apapun para jemaah adalah percikan dari api neraka. Bagaimana kita tidak bermaksiat? Agar selalu taat pada Allah, agar selalu beriman kepada Allah, agar selalu takut kepada Allah. Inilah seharusnya hidup ini. Bekerja sambil beriman, bekerja sambil tetap taat dan takut kepada Allah. Itulah seharusnya hati yang hidup. Wal abdu muhtajun ila ibadati rabbihi azza wa jalla
fakirun ilaihi faqron dhatian. Seorang hamba memerlukan beribadah kepada Tuhannya Azza wa Jalla, membutuhkannya dengan kebutuhan yang bersifat pribadi. Wa kama ya'khudzul 'abdu bil asbabi li hayati jasadihi min al mudawamati ala tanawulil aghdhiyatin nafi'ati fi awqatin mutaqaribatin. Sebagaimana tubuh kita memerlukan hidup dengan selalu berusaha asupan-asupan yang baik, selalu menjaga pola makan, pola minum dan lain sebagainya supaya tubuhnya menjadi sehat, begitu pula hati memerlukan asupan-asupan. Wa idza tabayyana lahu annahu tanawwala ta'aman masmuman an tariqil khata'i asra'a fi takhlisi jasadihi minal akhlatir radiyati. Sebagaimana tubuh ini ketika ternyata mendapatkan asupan yang di situ ada mengandung racun, sudah kadung diminum misalnya, maka berusaha untuk mendatangi dokter, mendatangi orang-orang yang apa namanya, ke rumah sakit misalnya. Untuk apa? Agar tubuhnya menjadi selamat dari racun tadi. Begitu juga hati. Fahayatul qalbil abdi aula bil ihtimami min jasadihi. Maka hidupnya hati seorang hamba lebih utama agar diperhatikan daripada sekedar seperti memperhatikan tubuh dari kesehatannya. Kita semuanya, masya Allah para jamaah, sakit sedikit ke rumah sakit, betul nggak kira-kira? Sakit sedikit berobat, sakit sedikit ini, perhatiannya terhadap kesehatan luar biasa. Maka hati harus lebih kita perhatikan lebih dari itu. Hati. Kenapa? Karena hati inilah yang bersambung dengan Allah. Allah tidak melihat rupawan kita, siapa kita tidak, ganteng gak ganteng, Allah gak peduli. Yang dilihat oleh Allah siapa? Hati. Sampai dalam surah apa itu, Al-Hujurat, Allah katakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu letaknya di sini, di sini, di sini, kata Rasulullah, menunjuk ke arah hati tiga kali. Justru perhatian kita terhadap hati harus lebih dari segala-galanya para jamaah. Fahayatul qalbi aula bil ihtimami min jasadihi. Maka mementingkan, memperhatikan hidupnya hati harus lebih daripada sekedar memperhatikan sehatnya tubuh kita. Fa in kanat hayatul jasadi tuahhiluhu lima'ishatin ghairi munghadatin bil maradi fid dunya. Maka ketika seseorang berusaha mempertahankan hidupnya dengan berusaha untuk mencapai kehidupan yang tidak menjadikan dirinya sakit di dunia. Semua orang berusaha agar jangan sakit, agar sehat. Fahayatul qalbi tuahhiluhu lihayatin tayyibatin fid dunya wa sa'adatin ghairu mahdudatin fil akhirah. Sementara hati ini dipersiapkan oleh kita agar hidup di dunia dengan baik dan agar pula nanti berbahagia di akhirat pada saat kehidupan yang tidak ada batasnya, yaitu di akhirat. Artinya para jamaah, kalau tubuh kita, perhatian terhadap kesehatan tubuh hanya kebutuhan sesaat selama di mana? Selama di mana? Selama di dunia. Sementara hati ini para jamaah harus kita sehatkan, karena akan kita peruntukkan untuk selamat di dunia sampai di akhirat nanti, agar menghadap Allah dengan biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Wa kadzalika mautul jasadi yaqta'uhu 'anid dunya. Demikianlah kematian jasad terputus dengan dunia. Kalau sudah mati, terputus sudah dengan urusan dunia. Wa mautul qalbi tabqa 'alamuhu abadal abadi. Sedangkan matinya hati para jamaah, rasa sakitnya
akan terus dirasakan selama-lamanya, dunia sampai akhirat nanti. Karena itulah para jamaah, mari jasad juga kita perhatikan, dan itu juga penting agar semangat dalam beribadah kepada Allah. Tapi jangan lupa para jamaah, lakukan semua itu dengan cara yang baik dan benar. Bekerjalah untuk mencapai halalan tayyibah, yang halal lagi baik. Jangan rakus, jangan hubbud dunia berlebihan, sampai akhirnya melupakan segala-galanya. Halal-halal, haram-haram dikatakan sama, itu tidak boleh. Mari kita jalani hidup ini dengan baik dan benar, di atas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diri kita para jamaah, sehatnya diri kita hanya diperlukan di dunia ini, sementara sehatnya hati kita perlukan untuk dunia sampai akhirat nanti. Barang siapa yang hatinya baik, maka dunianya menjadi orang yang baik, akhiratnya nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar. Dunia kita baik dan akhirat kita juga baik. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini marilah kita tutup pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم